Untuk pembuatan hidden light bun, di sini kita membutuhkan 4 adonan roti manis. Kemudian kita membutuhkan bahan isi yaitu keju olahan. Untuk alat di sini kita membutuhkan rolling pin dan tentu saja kita membutuhkan baking pan. Oke. Pertama, kita lakukan proses pengerolan. Kita roll. Nah, kemudian di bagian atasnya kita olesi dengan bahan olesan. Kita kembangkan dengan waktu kurang lebih 60 hingga 90 menit. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia hidden light bun setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita panggang. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia hidden light bun setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang kita sajikan di atas piring saji. Nah, ini dia hidden light bun.